Jun, Jun, iya iya bangun Jun, bangun bangun, subuh subuh subuh, salat subuh dulu, salat subuh. Ada tuh orang masih ngantuk. Sudah subuh, salat subuh. Iya. Salat subuh dulu ya. Salat subuh ya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Cun, bangun. Udah siang. Udah siang, Pak. Udah siang. Bangun. Kerjaan lu makan, main, tidur. Kenapa? Selama libur ini lu cari kegiatan aja. Kamu cari kegiatan. Kegiatan apaan? Kegiatan untuk mengisi liburan. Ya bentar. Cari kegiatan yang bermanfaat gitu. Ya? Iya. Bapak mau kerja. Dan tidur dulu ya. Hey, yo, bro. Apaan? Ini kemarin gue lihat di sosmed ada program pesantren takhsis 40 hari. Maksudnya gimana tuh? Jadi kita selama 40 hari itu kita mondok, kita belajar ngapain Quran. Nah, gue pengen ikut, tapi gak ada teman. Kalian mau ada ikut gak? Lama banget 40 hari. Ya cuman 40 hari daripada kita di gua ngapain sih? Boleh aja sih, tapi kayaknya izin orang tua dulu. Ya harus lah, kita kan sebagai anak yang berbakti harus tetap minta izin. Kalau aneh sih, ayo-ayo aja, cuman aneh lagi gak ada duitnya. Alah, masa anak sultan gak ada duit gimana nih? Biasaan, kan abis corona. Kan corona kemarin, sekarang udah gak corona. Beneran, gak ada duit. Ya udah gini aja. Ane juga ngecek di medsos itu, di situ tertulis tersedia beasiswa. Ya udah, kalau misalkan ada, insya Allah Ane ikut. Lo gimana Mil? Ikutlah. Insya Allah sih, kan orang tadi. Semoga bisa ya, usahain ya. Kan biar kita kemana-mana bareng. Apa tahu nanti kita ke surga bareng. Siap. Oke kan? Siap. Ya, usahain ya. Siap, santai. Jangan tidur mulu. Padahal udah gemuk kayak gitu, tidur mulu. Nggak enak, ngapain di rumah sih corona. Siap, santai. Oke ya. Aman. Oke dah. Aduh, tenang dah gini. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut. Ayo, pulang yuk. Dulu, ini siapa yang bayar? Gampang, ntar gua aja. Paling berapa sih ini segini? Nah, gitu dong. Kan enak. Gitu. Dompet gua ketinggalan. Serius. Apalagi ini. Iya serius ya. Beneran? Ya udah ini mah gue lagi yang bayar. Ya pinjem lah ntar gue ganti. Paling berapa sih? Ya udah yuk. Yuk, tok. Jun. Jun. Sini Jun. Adik. Sini bentar. Apa Pak? Ini ada program Quran Camp. Kamu ikut ini aja. Di mana? Di Bandung. Ini. 40 hari? Iya. Lama banget. Gak apa-apa untuk melatih kamu agar lebih disiplin gitu. Kamu ini kan untuk kebaikan kamu. Gak apa-apa nanti. Tapi lama banget Pak. Nanti Papa antar ke sana. Daftar dulu yang penting. Daftar dulu online. Ini online. Setelah Bapak lah. Ya. Ya setelah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana aja Tima? Saya dari Garut. Oh di Garut ya. Pak, isi ambil data. Kalau ini. Singkatnya dirinya, insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Bapak dari mana? Dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, jauh sekali ya. Iya, jauh. Ini saya mau daftarin anak saya. Insya Allah putra Bapak di sini akan kami istilahnya apa di sini untuk menghafal minimal selama 40 hari itu 5 juz. Ya. Tapi ya mudah-mudahan lebih dari 5 juz gitu, alhamdulillah. Ya saya titip anak saya ya. Iya, iya, ya. Terima kasih untuk biodatanya silakan diisi biodata, dulu, Pak. Insya Allah akan diterapkan kepada santri-santri di sini. Cing cing sendiri. Iya, Pak. Iya, rajin ya. Rajin lah pasti. Jangan, harus rajin, harus sholatnya jangan ditinggalin. Iya. Bagus, bagus. Ya. Dengar tuh. Mm-hmm. Harus tepat waktu bangun sholat tahajud. Ya, insya Allah. Selain itu ada lagi yang mau ditanyakan gimana? Enggak. Oh iya. Baik Pak ya, saya permisi dulu. Ya, insya Allah. Karena saya ya, insya Allah di sini. Ya. Kamu rajin-rajin di sini ya. Jangan malas. Kayak ini tempatnya deh. Iya apa? Iya itu ada santri tuh. Coba. Coba, coba. Kita masuk sana yuk. Ayo. Oh iya bener kan? Coba aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Terima kasih antum sudah datang sini, sudah mengisi biodata dan segala macamnya. Silakan. Assalamualaikum. Dari mana mas? Dari Tegal, Ruby, Angga, Ali, Angga, Rizky, sama, sama, Ruby, kita beli, kita kasian. Kalau bang dari mana bang? Dari Bandung, Bandung. Jadi nama. Bang Ali, sama. Oh sama, bertiga bang. Saya dari Garut. Oh Garut. Cun tadi kemana ya? Kok gak ikutan? Gak tahu dia kan orangnya memang kayak gitu. Sekarang main, kayaknya introvert dia tuh. Kamu lihat gak? Tadi nyampe, tapi kayaknya balik lagi. Oh gitu? Iya. Emang kesini dia tadi? Tadi ngomong tadi. Oh gitu? Sendiri atau sama siapa dia? Sendiri doang dia biasanya. Iya ya, dia mah memang kayaknya suka menyendiri. Padahal yang merasa telat, pusap dulu 10 kali. Cun. Cun. Cun ya Cun. Tadi udah. Ayo. Satu, dua, tiga. Gue liatin dari tadi gini baik. Dari kemarin gak tau malas banget. Dari awal lu malas-malasan mulu sini. Malu sama si Angga tuh. Tau lu. Si Angga aja malas-malasan dia rajin. Masa lu mudah ngapal malah malas-malasan? Gitu lah. Lu gimana sih? Ingat lu orang tua lu kalau di sini tuh gak makin benar. Malah malas-malasan. Gimana sih lu? Udah lah, lu lanjutin baca lagi lah. Jangan selesan.
tabana kum kum yauma idin aqrabun ikmal faslikana miqata yauma yunfahu fis-suri yauma yunfahu fis-suri fatatuna afwaja wa tuh kok enggak ingat ya. Ya tuh, itu kayak Angga tuh. Oh iya. Kayaknya Angga tuh. Apalagi dari mana salah ya dia? Ya kayak yang kebingungan tuh kelihatan dari wajahnya. Ya udah kita samperin. Eh, sudah samperin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nih? Kayak yang burung itu dari kemarin. Coba berbagi gitu, cerita cerita masalah sama kita gitu. Gak apa-apa, gak usah disembunyiin gitu. Iya, saya ini ada kesulitan menghafal. Saya ngerasa saya udah berusaha keras dari pagi, malam, siang, sore untuk menghafal, tapi seolah-olah saya gak bisa menghafal. Padahal kalau di sekolah wah gampang sekali menghafal, tapi kok kenapa menghafal Al-Quran itu susah? Saya seperti gak masuk-masuk. Sebenarnya menghafal Al-Quran itu mudah. Nasihat dan motivasinya insya Allah. Ya sama-sama. Ya intinya sih kita harus tetap semangat. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah. Ketika Allah menguji kita dengan sebuah ujian susah masuk hafalan, susahnya menghafal, itu adalah suatu kenikmatan. Al-Quran itu semuanya kenikmatan. Dinikmati aja. Pokoknya intinya istiqomah lah. Insya Allah bisa 30 juz gitu. Yaudah gitu aja, dilanjut lagi hafalannya. Kita semangat. Kita mau lanjut hafalan lagi. Nanti demo insyaallah 30 juz ya Mas. Insyaallah ya. Selamat. Inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Shadaqallahul azim. Masyaallah tabarakallah akh. Alhamdulillah Ustaz. Tapi ini Ustaz, saya bingung ini Ustaz. Kenapa? Jadi saya ngerasa hafalan saya enggak masuk-masuk. Saya udah berusaha keras menghafal dari pagi, siang, sore, malam, bahkan di perjalanan pun saya selalu menghafal. Tetapi saya merasa kok Al-Qur'an ini susah banget masuk di dalam ingatan saya Ustaz. Ada dua kemungkinan kenapa antum susah menghafal. Yang pertama, mungkin Allah ingin menguji antum sebatas mana keinginan antum untuk menjadi penghafal Al-Quran, untuk menghafal Al-Quran. Yang kedua, mungkin Allah ingin membersihkan dosa-dosa antum. Mungkin antum dulu pernah berbuat dosa yang besar, jadi dengan Allah takdirkan antum kesini untuk menghafal Al-Quran, Allah ingin membersihkan dosa-dosa antum dulu. Di dalam surah Al-Qiyamah Allah berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau Mas Angga menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Qur'an karena cepat-cepat ingin menguasainya. Dan di dalam ayat selanjutnya Allah katakan kembali, inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Qur'an itu di dadamu. Dan di dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk dihafal. Adakah orang-orang yang mengambil pelajaran? Jadi untuk Mas Angga, tetap semangat menghafal Al-Qur'an, tetap ikhtiar, perbanyak berdoa kepada Allah. Untuk hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Nah Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihatnya. Insya Allah akan saya coba amalkan di rumah dan saya akan tetap semangat. Selain itu, saya mohon doa dari Ustaz supaya saya bisa tetap istiqomah dalam menghafal. Amin, insya Allah. Tetap semangat ya Mas Angga. Ustaz, kalau gitu saya pamit dulu. Saya ingin melanjutkan menghafal saya.
Iqra'ul Qur'an fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, maka sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadirin, sudah kita lihat bagaimana perjuangan para sahabat hafalan Al-Qur'an. Mereka siang dan malam mengisi waktunya bersama Al-Qur'an. Susah mudahnya menghafal Al-Qur'an bukan menjadi penghalang mereka terus menghafalkan Al-Qur'an agar mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di akhirat. Jika Anda ingin selamat di akhirat nanti, maka bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an mulia dan berbarakah. Maka siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah penghafal Al-Qur'an.